Cabai merah mengalami penurunan harga, di mana harga cabai merah Bukit Tinggi dijual Rp20.000 per kilogram, sementara harga cabai merah Medan dijual Rp15.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah juga turun dengan dijual Rp20.000 per kilogram, sedangkan bawang putih dijual Rp18.000 per kilogram. Pedagang cabai dan bawang Pasar Tangor Lisnemawati menjelaskan turunnya harga cabai dan bawang sudah terjadi 15 hari terakhir. Berapa? 15.000. Berapa per kilo? Udah lama turunnya, Bu? Udah 1 minggu. Itu cabai yang dari mana itu, Bu? 15.000. Dari Medan ya. Kalau Bukit Tinggi? 28. Masih 28 ya per kilo ya. Banyaknya pasokan cabai merah dan bawang membuat harga komoditinya menjadi turun. Hermansyah melaporkan.